Halo teman-teman kucingfisika.com. Nah, sekarang saya ingin mencoba menjelaskan tentang hukum kekalan energi di olahraga. Salah satunya, saya menggunakan bola basket. Teman-teman bisa mencoba bola dari jenis olahraga lainnya. Sekarang, apa yang ingin saya lakukan? Saya akan mencoba memantulkan bola basket ini. Teman-teman bisa bereksperimen dengan bola olahraga jenis lainnya. Nanti kita lihat bagaimana sih hasil pemantulannya. Di situ kita akan menganalisis energinya, teman-teman. Apa yang terjadi? Kita coba lihat ya. Sekarang saya coba lepaskan bola dari ketinggian tertentu tanpa saya beri gaya dorong, seperti gerak jatuh bebas, teman-teman. Lihat ya. 1 2 3. Ternyata bola semakin lama tingginya pemantulan yang semakin rendah hingga berhenti di lantai. Mengapa seperti itu ya? Nah, saya akan mencoba menjelaskan. Ketika saya lepas tanpa gaya dorong, terdapat energi potensial. Terdapat energi potensial pada ketinggian tertentu. Kemudian ketika saya lepas, maka bola basket ini bergerak jatuh ke bawah. Dan hal itu terjadi pada saat itu, terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Energi kinetik adalah energi berupa kecepatan atau gerak suatu benda. Kemudian, ketika bola memantul di lantai, terdapat disipasi atau pengurangan energi kinetik, teman-teman. Nah, ini karena kan adanya faktor luar. Seperti pada saat terjadi pantulan dengan lantai, bola energi, sebagian energi dirubah untuk merubah bentuk bola menjadi lebih lengket atau lebih oval, sehingga terjadi regangan pada sebagian daerah, terjadi regangan dan tegangan pada bagian bola sehingga bentuknya seperti oval, seperti penyi gitu, teman-teman. Energi itu terus dipakai pada saat pemantulan hingga energinya habis, gitu, teman-teman. Jadi energinya bukan hilang, tetapi dirubah ke dalam bentuk lain. Sekarang coba akan saya lakukan jika saya berikan gaya dorong. Coba ya, lihat ya, teman-teman. Dari ketinggian segini, kemudian saya coba dorong. Teman-teman bisa lihat, ternyata tingginya, tinggi hasil pantulan, lebih tinggi dari tinggi mula-mula. Tentunya hal ini memenuhi hukum kekalan energi ya. Dengan memberikan gaya dorong, saya memberikan energi lebih pada bola untuk bergerak. Pada saat memantul, maka tingginya akan lebih tinggi mula-mula dari pada saat jatuh. Gitu, teman-teman. Menarik bukan? Teman-teman bisa bereksperimen dengan menggunakan bola jenis lainnya dari jenis olahraga lain seperti bola tenis, disbol, golf, atau jenis bola rugby. Menarik bukan? Nah, teman-teman bisa mengakses video menarik lainnya tentang eksperimen-eksperimen fisika di kucingfisika.com.